Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Sumedang, Jawa Barat, tepatnya berada atas izin Allah Subhanahu wa taala di makam Cut Nyadin. Kita tahu Cut Nyadin adalah pahlawan nasional kita, dan beliau istri daripada Tengku Umar Johan, merupakan pahlawan panglima besar dalam perang Aceh. Untuk itu kita ingin tahu sejarahnya, tentu dari yang mengetahui. Untuk itu pula alhamdulillah ya, hadir bersama kita Bapak Asep. Gimana kabar Pak Asep? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kumaha damang ya? Alhamdulillah. Ah, ya ditemani Bibi, Teteh, ya, Mas ya. Ah, jadi bagaimana nih mengenai sejarah daripada keberadaan makam Cut Nyadin? Bapak bisa ceritakan untuk manfaat kita semua ini. Amin. Alhamdulillah atas pertanyaan Bapak yang telah berikan kepada saya untuk menceritakan sejarah Ibu Cut Nyadin yang sebenarnya yaitu adalah dari orang yang bersangkutan. Sebelum jadi saya langsung Pak ya, dari turun menurun Bapak ahli waris daripada tempat ini. Betul. Iya. Beliau kan di Aceh Pak ya. Betul. Kalian, kenapa nih bisa di Sumedang nih? Coba ceritakan itulah, makamnya ya. Ya, sebelum saya ceritakan di sejarah Ibu Cut Nyadin terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Saya, nama saya Asep. Untuk selama ini ditunjuk oleh keluarga sebagai pemilik tanah makam ini. Iya. Nah, jadi awal mulanya Ibu Cut Nyadin sesuai cerita yang ada dari nenek Siti Khadijah ini. Nenek Ibu, Siti Khadijah itu siapa tuh? Yang sehari-hari dengan Ibu Cut Nyadin, tidurnya pun bareng sama tidurnya Ibu Cut Nyadin. Bareng dengan Cut Nyadin. Iya. Di tempat ini, di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Sanusi. Ya, makanya nanti saya akan ceritakan ini. Jadi ya. Siti Hajah ini asli orang Sumedang. Asli orang Sumedang. Ya, silakan diteruskan. Jadi Ibu Cut Nyadin ini anak dari Tekunanta Setia. Dia di Aceh dua kali punya suami. Yang pertama kepada Tepi Bahim, sampai dia dikaruniai anak perempuan yang bernama Cut Gambang. Cuman usianya tidak lama, sampai berusia 5 tahun keburu meninggal ditembak oleh Belanda. Nah, beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin ini menikah lagi dengan panglimanya, yaitu Teku Umar Johan. Nah, ini pun Teku Umar Johan pun sama nasibnya, dia meninggal ditembak oleh Belanda. Tengku Umar Johan, pahlawan kita juga. Iya, pahlawan. Kemudian setelah itu Ibu Cut Nyadin tinggal di lokasi Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman Aceh. Saya pernah ke sana juga. Nah, disitulah tinggal, tempat tinggal dia sehari-hari. Cuman beberapa tahun kemudian masjid itu dihancurkan oleh Belanda. Disitulah Ibu Cut Nyadin tidak terima, dan dia bergegas untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan Belanda selama 33 tahun di hutan Belantara. 33 tahun di hutan Belantara, masih di Aceh ya? Masih di Aceh. Iya. Nah, setelah itu karena usia semakin tua, kesehatan, kondisi pun semakin berkurang. Sampai Ibu Cut Nyadin ini mendapatkan sakit, yaitu tidak bisa melihat atau buta. Allah karim. Nah, dengan tidak bisa melihatnya ini ketahuan sama panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Tengku Panglaut, panglimanya. Panglimanya. Ya? Kemudian Teku Panglaut ini merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyadin, seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan Belantara, takut ada apa-apa dengan binatang. Nah, setelah itu dia bergegas datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, disentuh pun gak boleh. Siapa tuh yang mengatakan boleh ditangkap Belanda? Itu Panglima Teku Panglaut. Teku Panglaut. Nah, di situ Belanda menyetujuinya perjanjian itu, kemudian tepatnya tanggal 6 November. Memang Cut Nyadin ini karena istri dari Panglima Tengku Umar yang sudah tertembak, memang lagi dicari sama Belanda. Iya, memang pimpinan perang setelah Tengku Umar Johan wafat. Terus. Nah, setelah itu dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap. Tepatnya tanggal 6 November 1906. 6 November
6 November 1905, 1905. Ibu Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda dengan aman tanpa ada perlawanan masyarakat. Karena perjanjian tadi itu. Ya. Padahal Ibu Cut Nyadin sangat susah untuk didapatkan oleh Belanda ini. Iya, iya. Nah, kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin ini dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal yang bernama 1906. 06 dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal yang bernama Tengku Nana berusia 15 tahun. Tengku Nana. Cuman 15 tahun. 15 tahun. Nah, sesampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Cuman Ibu Cut Nyadin bicara, "Boleh saya diasingkan, tetapi makanya di Jakarta ada masjid, Masjid Cut Nyadin. Jangan-jangan di situ tuh." Mungkin. Iya, makanya karena saya enggak tahu ya. Iya. Terus, nah, jangankan saudara, kenalan pun enggak ada sebetulnya disebut di Sumedang ini, cuman asal bicara aja. Nah, setelah itu diantar ke Sumedang. Sesampai di Jakarta, di Sumedang ini, yang Ibu Cut Nyadin ini sebenarnya bukan dibuang, tetapi diasingkan. Kenapa? Karena sama Belanda ini tidak dilempar atau disimpan di mana aja, tetapi diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang kala itu bernama Eyang Mekah. Eyang Mekah atau Eyang Surya Kusuma Atmaja. Yang makamnya di atas itu. Bukan. Itu bapaknya. Itu bapaknya. Itu Eyang Arya Sumedinata itu. Nah, melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka Bupati ini memanggil ulama besar Sumedang. Memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi. Wah, nyambung ini ya. Udah mulai ketemu ini ya. Setelah itu oleh Kiai Haji Sanusi ini dibawalah ke rumahnya. Dan di rumahnya lah dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi dan tidur satu rumah dengan keluarga Kiai Haji Sanusi. Akhirnya dari Bupati Sumedang oleh Kiai Sumedang Kiai Sanusi tinggal di rumah Pak Kiai Sanusi. Terus kemudian disitulah Ibu Cut Nyadin mungkin cerita sama keluarga Kiai Haji Sanusi ini, karena hanya keluarga Kiai Haji Sanusi yang mengerti bahasa ini. Jadi menceritakan suaminya Teguh Umar yang di Aceh, dia walaupun sudah wafat masih dicari oleh Belanda. Maka di sini pun Ibu Cut Nyadin oleh Kiai Haji Sanusi ini diganti namanya menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Ibu Ratu diganti oleh Kiai Haji Sanusi. Kiai Sanusi karena Belanda masih mencarinya. Takut, ketakutan ada yang mencari lagi. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 1906. Masih 1906. Nah, kemudian jadi yang tahu itu hanya keluarga Kiai Haji Sanusi. Jangankan yang jauh, tetangga dekat pun enggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Karena dirahasiakan tadi ya. Jadi namanya dirubah jadi Ibu Ratu. Nah, gitu. Di sini Ibu Cut Nyadin walaupun matanya sudah buta, dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada ibu-ibu di sekolah. Memberikan pengajian. Melalui juru bicara yaitulah Ibu Siti Khadijah. Siti Khadijahnya itu yang mendampingi dan asisten sekaligus juru bicara. Asisten segalanya untuk Siti Khadijah itu istri dari Pak Kiai Sanusi. Cucunya. Cucunya. Waktu itu mendampingi cucu dari Jadi kurang lebih waktu itu berusia 17 tahun tetapi sudah bisa bahasa Arab. Cucunya dari Sanusi mendampingi Ibu Cut Nyadin, mengajar dan menerjemah menghitam Kemudian tidak lama kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini wafat. Innalillah. Kiai Sanusi yang memfasilitasi tinggal di situ kan tahun 1907. Nah, dengan wafatnya Kiai Haji Sanusi adalah jawaban buat keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, ternyata memang benar. Tepatnya tanggal 6 November 1908 Ibu Cut Nyadin wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, setelah seling 1 tahun dari almarhum Kiai Haji Sanusi yang memfasilitasi, memberikan perlindungan dan perlindungan. Sebagainya, setahun kemudian wafat. Almarhum setelah wafat dan Cut Nyadin pun tahun 1908. Nah, keluarga Kiai Haji Sanusi bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh tidak mungkin dan tidak tahu alamatnya. Cuman kata anak Kiai Haji Sanusi yang bernama Haji Husna, itu ada makam itu. Oh, sebelah sana ya, Haji Husna. Menjawab. Anaknya Kiai Sanusi menjawab bagaimana setelah meninggal ini dimakamkan di mana, mau dikembalikan di Aceh,
alamatnya dan seterusnya. Akhirnya anak dari almarhum Kiai Sanusi menjawab. Jadi kita nggak perlu bingung dan repot. Yeah. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Nah ini yang dikasih pagar. Oh, iya itu Kiai Haji Sanusi. Nah, ini adalah sesepuh makam di sini, yang punya tanah di sini, dia yang membangun Masjid Agung Sumedang. Allah karim. Jadi Kiai Haji Sanusi itulah keberadaan Masjid Agung Sumedang. Nah, beliau ya. Iya. Iya, dan iya, dia iya, iya, punya julukan Kiai Haji Ambon. Seandainya dengan Bapak dengar Kiai Haji Ambon, inilah makamnya. Kenapa disebut Kiai Haji Ambon? Karena dia yang pertama mendirikan pesantren di Ambon. Jadi dia punya julukan Kiai Haji Ambon. Tapi asli orang Sumedang. Asli orang Sumedang. Yang mendirikan pertama kali pesantren di Ambon, Kiai Sanusi, berarti beliau juga luar biasa hijrah ke Ambon, mendirikan pesantren, balik lagi boleh jadi ke Sumedang. Istrinya orang Sulawesi. Istri Kiai Sanusi orang Sulawesi. Ya, makamnya di Sumedang juga itu, ya. Yang namanya Ibu Hajah Bati. Menado, Ibu ya, Hajah. Mungkin Menado mungkin. Ibu Hajah. Hajah Bati. Hajah Bati. Sulawesinya nggak tahu Makassar atau Menado ya, cuman Sulawesi aja. Gitu. Berarti anak-anaknya apa semua ini masih ada darah keturunan Sumedang dan Sulawesi? Memang ya? Semua iya. Betul. Ya. Ibunya ibu saya Sulawesi. Akhirnya dimakamkanlah 1908 ini. 1908 atas inisiatif anak dari Kiai Sanusi di tempat ini. Ya. Dan ini baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin tahun 1957. 1957 dari 1908. Berarti 49 tahun. 49. Itu pun ada perintah Presiden Soekarno untuk menelusuri di mana makamnya Ibu Cut Nyadin kepada pemerintah Aceh dan Belanda. 1957 baru diketahui setelah ada instruksi perintah dari Presiden Soekarno di mana keberadaan makam pemerintah Aceh dan Belanda. Datang ke sini, pemerintah Belanda menanyakan datang. Kebetulan Ibu Siti Khadijah pada waktu itu masih ada. Masih ada. Kita sudah merdeka saat iya, itu. Iya jelas, ya, betul. 57. Nah, kemudian saksi sejarah. Itu Ibu memang Siti dia Khadijah, yang kala itu 17 tahun masih ada bapak betul yang mendampingi. Diberitahukanlah berada di sini. Sini setelah merdeka itu. Ya, ya, dan kemudian dari tahun 1957 baru dibangun tahun 1972. 1972 dimakamkan makam semua. Iya iya jadi tetapi temok, tetapi ya? Tidak seperti temok. Ini. Tidak seperti ini tidak. Tahun 1972. Kayu si, kayu cuman persegi. Oh kayu ya, persegi. Ini kayu, kalau ini mah kayu biasa maksudnya ya, kayu ya, seperti ya, ini ya. Aja. Nah, kemudian dari tahun 1972 baru direnovasi tahun 1987. Berapa tahun itu? Iya, iya, iya. Berapa tahun? 15 tahun ya. 15 tahun. Itu sama orang Aceh, tapi sama orang Sumedang di. Nah, siapa yang mempertahankannya ini? Itulah makamnya Raden Umar. Oh, Raden Umar. Raden Umar ini siapa? Anak pertama dari Ibu Siti Khadijah. Anak pertama dari Ibu Siti Khadijah tetap mempertahankan keberadaan makamnya di Sumedang. Dari Aceh kan datang. Sebetulnya bukan mau dipindahkan, Bu. Iya. Bukan makam Cut Nyadin yang mau dipindahkan. Cuman orang dengar-dengar makam Cut Nyadin yang mau dipindahkan. Sebetulnya bukan. Tidak, orang pemerintah Bung Karno sudah menetapkan, ya. Rencana orang Aceh itu berdemikian dulu waktu semasa kakek saya masih hidup. Karena ini adalah makam pahlawan nasional. Ini semua makam yang ada di sini harus dipindahkan. Oh, jadi kesannya, kesannya dipindahkan. Harus dipindahkan. Nah, kata kakek saya ini nggak bisa. Daripada leluhur saya pindah, lebih baik ini yang dibawa. Nah, disitulah dia angkat tangan dan menitipkan saling. Saling jaga, saling rawat. Itulah. Jadi dia ingin ke Sumedang karena ingin dimakamkan. Nah, di sini. Itulah. Padahal dia tidak tahu di mana Sumedang. Jadi ceritanya itu kayak ibu barusan dengar ya, katanya ini mau dipindah. Bukan ini yang mau dipindahkan. Keseluruhan makam. Semua makam termasuk berarti ada Kiai Sanusi. Termasuk. Oh, iya. Nah, jadi enggak dikasih gitu. Iya. Itu ceritanya. Aduh, terima kasih nih Pak Asep nih ya. Luar biasa, ringkas, runut, padat. Dan ini dan baik, terima kasih ya Pak Asep ya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah itulah sejarah daripada Cut Nyadin.
mulai dari Aceh sampai dimakamkan di sini. Sampai dimakamkan di Sumedang, yang mana kami semua saat ini berada di Sumedang dan berada di makam Cet Nyadin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'wanha Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa'firlana wa'laha. Betapa perjuangan pahlawan, pahlawan bangsa dan negara tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya adalah pahlawan nasional kita Cut Nyadin. Buta, tapi dia tetap luar biasa dalam rangka sebuah perjuangan semangat untuk meraih kemerdekaan. Akhirnya Allah takdirkan berada makamnya di Sumedang. Ini sebuah perjalanan sejarah. Intinya banyaklah berbuat untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Oleh karena semoga semakin lapang alam barzahnya, kuburnya lakana rodoh minriyadil jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekian demikian. Wallahualamu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya?